level ini malah jadi ulama dulu itu macam-macam. Nanti cara kula kiai bek kiai itu kadang ya bek tukaran. Mergo barokah rapati cocok itu. Terus mereka punya umat binaan masing-masing. Nah cocok misalnya yang pengurusan ya kompetisi kepemimpinan. Misalnya orang kepengurusan ya udah basa-basi gak jelas. Ya, makanya dari Sufyan Ats-Tsauri, bukankah sebelum Anda ketemu saya mempersiapkan ilmu untuk ketemu saya juga demikian. Akhirnya aku baik kowe iku mok podo-podo tazayun, pepaes-pepaesan, iku mentale wong itu. Makanya kita ini harus jaga energi, jaga keikhlasan, jaga macam-macam. Kok gak gampang, ngelola hidup ini gak gampang. Ya, ngelola ini hidup, tapi apapun gak gampangnya, aku sudah sampai terus gak ngamal. Kok gak ngamal, iku cita-cita besarin apa setan. Melakuning Allah iku cek pincang, cek picek, cek gaut, pokoknya sementing melayu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ulama itu cara pandang gini, dan ini Toriko Sadilia. Kalau ceritanya, khasnya Toriko Sadilia, aku ratau nganggep kesalahan itu kesalahan. Kesalahan yang enggak maksiat maksudnya. Misalnya begini, gue misalnya wis sholat, terus takbir. Takbir, maca fatihah, maca surat, ini ngemen duit. Ini berarti kita orang, kok mulai jamuk buju kita orang. Atau misalnya kita jadi imam, ini makmumku itu juga bewacaanku. Itu orang Sadilia gak salah. Woi, aku wabih kesalahan dalam ibadah, itu orang Madhab Sadilia itu gak salah. Alasan Madhab Sadilia masuk akal. Sampai beliau ngedikan gini. Qalilul amali. Yeah. Qalilul apa? Amali. Ma'asyuhudil minnati khairun min kasiril amali ma'asyuhudit taksiri. Lu jawabal makalah. Jadi amal yang sedikit dan kita matur nuwun be Allah yang luar biasa karena ditakdir melakukan amal itu. Iku luwe apik dinimbang ngamalmu akeh tapi selalu merasa salah. Alasannya Madzhab Syafi'i masuk akal begini. Kowe ditakdir sholat itu luar biasa ketika orang lain enggak ditakdir sholat. Kowe maca Quran luar biasa ketika orang lain menikmati perempuan yang haram, menikmati dugem, menikmati narkoba. Terus setelah kamu baca Quran khatam atau sholat khatam, aku sholat tapi saya ngereling pangeran. Aku sholat bosah mbora. Aku sholat buat ditompo pangeran mbora. Berarti kamu itu tadoyok bil ibadah. Nganggep ibadah itu problem dan itu cita-citanya setan. Yaitu nganggep ibadah itu problem. Makanya Madzhab Sadilia itu pokoknya asal ibadah, iku luwe apik timbang kowe memaksakan sempurna. Malah sebagian makalah luwe ekstremnya. Ru'yatu taksir fil ibadah nau'un minasyirki. Kowe melihat ibadah ana kurang, iku bagian dari syirik, cara Abdul Hasan Asyari. Mergo kowe gak matur nuwun, wong sak kowe kok kepengin sempurna, iku wis keangkuhan. Jadi diwalik cara berpikir macam berapa? Jadi. Makanya satu punya cerita unik dalam hal ini. Ban Afai putrane Badullah, Badullah salam hajin. Sebelum beliau kapudut 3 tahun kan sering nimbali saya. Bahkan beliau sering ngendikan nek melo akhir tahun pisan-pisan lah mulang ning matoleh. Dan itu saya turuti. Panafa itu gen badan. Itu beliau cerita, aku di sik iku pernah mbah sama saya kalau saya nimbali beliau itu pernah mbah. Aku di sik iku kon mulang ning sarang mbek mbah mun gak gelem. Mulai kon mulang mbek bapak gak gelem. Alasanku yang ngrasa rong alim rong bener. Akhirnya aku gelem mulang kok dikandani kiai. Celuk. Ini cerita kiai wali. Kenapa kira gelem mulang? Kalau wis disalah, Mbah. Nyongkone Mbah Nafik muni wis disalah iku tawaduk, no. Buang. Lha apa kowe nabi nek wis disalah? Sing ora oleh salah iku nabi, ora nabi nek wis disalah, sombong. Jadi justru takut salah sudah sombong. Kowe ku sapa kok nganti wis disalah? Engko dirawati mesti terjadi. Yo ta. Lha dirawati kan mesti terjadi. Jadi wis wedi salah tok keangkuhan. Akhirnya terus mulang. Ya misalnya ke sholat ya, udah aku pergi sholat, aku tidak ditompo. Aku tidak beti sholat tembi, raine sholat tembi dengan itu. Misalnya ke semaan, wah menculote ya ke. Pemnasinya mau ngawam mau mendulok pojok itu. Ya mesti lah ditompo, bi pengiran nak nuruti sempurna ya tuh. Ya yo almutasi kumpang dua orang harus mengkosok rofal yuri tunggu cuci kotor kotor gue jadi raro. Mau cari batin ini buat akhir wal asri usinya mak raro. Mau bagaimana itu samsu kira itu nuju mengkata itu jibalu sih bareng apa? Ida jati tomalu gue buat gendimu sih kita sokoh ya.
Lucu-lucu sesumpah ngono. Wong sing nyemang mung delok pojoke tok. Saya kulo sifat terus innaka idzal lamna dzalim terus pojok-pojok tok. Enggak ya dungane khataman. Mane kula dikonco Hafid bocah lan nek ndonga barik lana ya Allah bijib til Quran. Iso cip mok ngicipi dok lastine ora sempurna. Kadene aku ngerti nek gak sempurna. Artinya dunia ini tidak pernah sempurna. Jadi kalau balik malah ciri khas madzhab Syadzili itu adalah uang ora oleh ngerasa salah. Ya, Imam Syadzili itu di murid alim jenis Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi itu di murid alim jenisnya Ibnu Athaillah Asakan dari sekarang kitab Nama Hikam. Jadi cerminan madzhab Syadzili ya apa yang ada di kitab Nama Hikam. Nah, Indonesia ini kok kesuwen jadi wong perasa karena wong timur. Sholat itu kan sholatku ditompo mbora. Ada orang madzhab Syadzili ki ngomong ono diwahmu, sirik ki ngomong kan. Piye-piye setan mangkel, piye-piye kowe sujud. Keren kok emang kalau setan itu keren. Allahu Akbar, Allah mbok takbirno. Setan wis mangkel. Wis ki pasti kowe eling utang lah. Bariku kowe sujud sungkeman ning pangeran, pasti kowe padahal ke donga ya Allah paring ora jabatan. Wis ngono lah setan delok kowe wis mangkel. Wah, semane zaman akhir ono wong sujud. Paham? Iku cara madzhab sinten Abdul Hasan apa? Asyadili, piye-piye ke ditetir sujud minnatun minallah peparing sangkawa, kudu buk sekseni lani qalilul amali ma'asyuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'asyuhudil taksir itu cara madhabis itu Abdul Hasan apa? Asyadili, misalnya zaman ini kok ada orang simaan Qur'an, moco Qur'an ya mesti keliru-keliru ya, jajal simaan itu cepet jajal, saya hafid lah. Orang, kalau baru kalau dia tunggu, kalau boleh senggol darah, kalau kan motor ada, dia belum mau jual, mau jual sih wah, dan ketika furrah kim basil hakim jorah roh, pokoknya ngerti-ngerti wes. Wah, suci kucu, mama iya tikum bima imair. Kau ikut tak seng fase, seng kena biru ngok no. Nunggu kalau kamu masuk rumah, tapi dia masih rumah kamu. Eh, cerewet rumah mana? Eh, tak kalah lah terus. Wah, suci kucu dia kok pers. Padahal dengan wah bikul di harfin. Perkara menyajani orang sanggono babiku licus entok enak perkara wes melengkar yakin tak jamin wes orangannya fakta kau gimana ngerti singnya mau ngah singnya mau tuh pojok itu ya ter nah antar hafid malah konangan kita tidak pernah sempurna tapi biaya zaman akhir kita masih sukses mangkel setan ung zaman kini kok nongong sujud zaman kini kok nongong sedekah. Zaman ini kok nang maca Quran iku setan wis kalah. Dan kita kudu yakin iku minnah minallah peparing sangka. Dadi ibarate ngene lho. Misale aku ketemu ruhin-ruhin tak kei sego. Sego tok ra ana tempene. Terus ruhin ketok mangan asik. Padahal ini jauh dari sempurna. Gak ana lauk pauke, gak ada lima sehat apa empat sehat lima. Terus ruhin mangane ketok seneng, tentu aku seneng. Padha kita diparingi salat, bentuke salate kita sing diparingi Allah ya wis ngene iki. Eling utang, eling duit, sholat rapati bener. Tapi ku peparingi Allah, banyak orang di luar kita yang sama sekali tidak sholat, ya sudah kita syukuri saja. Iku luwe apik timbang kue memaksakan sempurna. Mergo kena memaksakan sempurna, bar sholat kue ngeluh. Ora kau bermuni alhamdulillah liyadi hadana lihada wa makunna linahtadiya laula anhadawa. Nah kue memaksakan sempurna, akhirnya tak dayuk bil ibadah, tak harus bil ibadah. Ibadah mbak anggap problem, ibadah mbak anggap muskilah sesuatu sing menjengkelkan, sesuatu yang tidak mengenakkan. Akhirnya kue nyifati ibadah iku problem. Nah iku woyatus syaiton, iku cita-citane setan. Lalu dari Imam Syafi'i itu gak ada orang ibadah kok makso ikhlas. Dari Imam Syafi'i orang usah makso ikhlas. Piye-piye, kue nak makso ikhlas akhirnya gak bisa ngelakon. Nah gak bisa ngelakon akhirnya kayak ninggal ngamal. Dan ninggal ngamal itu cita-cita terbesari setan. Lalu cara ulama rian yang ngendikan siru illallah urjan wa makasiro. Kue sowan ning Allah, kue sapincang-pincang lah. Deglek-deglek lah. Tapi kue wis bener menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibaratnya kue ditimbali Allah. Ruhin rene. Orang adus ya moro, pincang ya moro, orang sepiwi, khasih ditimbali ku moro. Ojo kok, aku tapi orang adus, orang toto, orang salim. Memaksakan sempurna. Iya nak, kesampaian orang.